atur upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tanggal 28 Oktober tahun 2022. Siap dilaksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Perapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah bersatu membangun bangsa. Tema ini memberikan pesan dalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia.